Halo gamers, balik lagi channel Gacha. Sekarang kita main game judulnya Ace of Guardians. Ini gamenya masih belum ada di Play Store ya. Bisa download dari search-nya langsung, APK-nya masih tahap CBT. Oke, kita langsung mulai aja gamenya. Dan ini masuk ke cutscene dengan tulisan-tulisan. Oke, kita klik. Oke, kita masuk ke game ya. Bisa ya. You are... Kita battle. Dapat si win. Oke, kita next. Dapat siapa lagi? Dapat si Pascal ya. Oke, kita klik. Kita battle. Oke, kita pakai skill ya. Oke, udah menang ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita baru main apa ini? Oh. Oh, game idol nih dengan senjatanya ini kita satu-satu inbox ya. Kita buka ntar. Kita battle. Kita battle lagi. Kita buka. Dapat apa ini? Epic. Oke, kita promote now. Oke, uncommon jadi uncommon 1 ya. Oke, kita lanjut. Oke, dapet hero baru di saya. Oke, kita pindahin ke belakang ya. Oke, kita battle. Uncommon 1 juga. Oke, kita battle lagi. Oke, kita battle.
Mas Horion. Oke, okay, let's go. Kita battle. Oke, tinggal satu lagi. Oke, langsung mati kita abrak. Oke, udah menang. Kita bisa summon ini ya. Oke, kita wish. Dapat bintang 3 dong. Wow. Untuk ke bintang berapa dia? Oke, kita berang. Kita battle. Aman 10 kali kita lihat dapat apa. Bintang 3. Oke, bintang 31 ya. Oke, kita lihat berarti bintang 3 kita udah ada 2. Kita lihat dulu. Kurang buat jadi ini ke plus yang bagusan gitu ya. Oke, cukupkah? Cukup. Kita buka sekali lagi senjata please. Oh, tidak ada senjata lagi.
senjatanya kurang ya. Ya kita battle dulu. Kita masukin dong hero-hero kita yang gede-gede damage-nya. Oke, keren. Terus kita battle. Oke, menang. Kita lanjut. BTW kita belum ngerti nama ya. Oke, seperti biasa nama kita Gacha Gaming Channel GAGHA. Kita ganti. Oke, berhasil. Kita battle lagi. Oke, kita battle aja. Sangat yang benar juga ya. Kita tunggu sampai ke bosnya. Oke, dua set lagi bos. Terakhir lagi. Kita lawan bosnya. Ini harusnya bisa jadi banyak nih. Ada senjata.
update, confirm. Ya, ini harusnya bisa di remote. Kita bos ya. Ini bos ya. Ya kita battle. Masih bisa menang ya. Oke, udah menang. Kita kebuka world map. Oke, bisa pindah stats ya. Oke, segitu dulu komen game ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan bye-bye.